Siapkan alat dan bahannya. Di sini aku menggunakan benang warna merah dan hakpen ukuran 4 garis miring 0. Pertama-tama kita buat slip knot. Lalu kita buat rantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lalu kita slip stitch di rantai pertama. Ini rantai yang kita buat ini untuk pengait tali maskernya nanti. Selanjutnya kita akan buat motifnya, naik dengan 3 rantai. Lalu di rantai pertama kita akan buat 1 double crochet di sini. Di rantai pertama kita buat 1 double crochet. Selanjutnya kembali naik dengan 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu kita akan buat di dalam lubang ini, kita buat 6 puff. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Selanjutnya kita akan keluarkan setiap benang yang ada di hakpen ini. Kita keluarkan 2. Kita keluarkan 2 benang. Selanjutnya kita keluarkan 2 benang. Kembali keluarkan 2 benang, keluarkan 2 benang, dan keluarkan 2 benang. Ini untuk tersisa 3 yang ada di hakpen, kita akan keluarkan 3 benang ini sekaligus. Sudah ada satu motif. Selanjutnya kita naik dengan 3 rantai, lalu kita balik dan kita kembali buat puff di dalam rantai yang kita buat tadi. Di dalam ini kita buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kembali kita keluarkan setiap 2 benang yang ada di hakpen ini. Kita keluarkan 2. Lalu kita keluarkan 2 lagi. Kembali keluarkan 2 benang. Keluarkan 2 benang.
keluarkan 2 benang dan tersisa 3 di hakpen kita keluarkan sekaligus. Kembali kita buat 3 rantai. Lalu balik dan buat 6 puff di dalam lubang rantai ini. Di sini sudah ada 14 motif dan selanjutnya kita akan buat rantai untuk tali kancingnya nanti, pengait kancingnya. Kita buat sebanyak 13 rantai. Lalu kita akan slip stitch di 2 benang ini. Lalu kita buat 1 rantai dan kita putus benangnya. Untuk selanjutnya, nanti aku akan pasang manik-maniknya di bagian tengah-tengah motif. Jadinya seperti ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.